Assalamualaikum, selamat petang. So, sekali ikutkan saya, soalan-soalan berkenaan dengan kaunter ni saya malah jawab. Saya nak buat satu apa ni sesi untuk jawab berkenaan kaunter saja. Sebab yang tanya ni minggu lepas, so kaunter ni dah minggu ni, so mungkin dah lari harga dia tak sama dengan waktu tanya. Tapi tak apalah, ha, sebab dah tanya, saya settlekan lah, saya settlekan semua. Nah. So, ada 90 soalan, saya cuba jawab dalam 3 video. Okay, soalan 1 sampai 30 dulu. Berkenaan soalan pertama, M3 tag boleh hold tak? So saya bukan pantang dengan soalan-soalan macam ni. Tapi sebenarnya sebelum kita buat pembelian, kita kena faham beli tu atas faktor apa. So kalau saya macam ni, memang saya tak belilah kaunter ni. Satu, dia di bawah 10 sen, agak bahaya. Okay, yang keduanya dia downtrend. Okay, sideways. So dia memang sideways, dah setahun lebih dah sideways macam ni. So kalau saya memang elokkan beli kaunter-kaunter macam ni. So apa nasihat saya adalah, nak hold pun saya tak tahu. Nak hold pun tak tahu. Sebab apa saya kata tak tahu? Macam mana saya nak marking dia punya support resistance? Okey, katakan saya bagi ini sebagai resistance yang lama. Okey, resistance yang lama, kalau dia close di bawah 7 sen, mana tak boleh hold lah kaunter ni. Okey, kalau nak tunggu dia naik, kita kena faham konsep kenaikan kaunter tu macam mana. Nah, so untuk soalan pertama, nanti mungkin akan dapat lagi jawapan yang lebih jelas untuk kaunter-kaunter ataupun soalan-soalan dekat kaunter lain. So, tengok M3 tag hari ni, dia bentuk doji dekat sini. Ha. So, boleh jadi dia naik, boleh jadi dia turun. Okay, sebelum tu saya beritahu, ini adalah platform M Plus Online. Yang tadi adalah chart Nexus. Okay, pergi kepada soalan nombor 2. Apa pula untuk GHL SIS untuk rebound? Nampak momentum dah hilang. So, kita tengok lah GHL SIS. Tahu saya sebut ni betul ke tak betul lah. Okay. So, apa peluang dia untuk rebound? Nampak momentum dah slow. Nampak momentum tu macam mana? Daripada segi volume dah berkurangan. Dia nampak menurun. Kita tengok live chart lah. Setakat sekarang, GHL ni. Buka gap up. Tapi dia menurun. Okay, tak apa. Saya tunjuk dekat chart Nexus lebih senang. Okay, kaunter ni ada satu kaunter yang uptrend kot. Okay lah. Sebab dulu ada yang bertanya saya dekat area-area sini ni. Tahun lepas ni. Agak-agak nak naik tak lebih. Dia beli mungkin dekat atas ni. So kalau tak silap saya lah. Okay, dia tanya saya waktu-waktu ni. Saya kata, Allah, tapi masalah tak tentu. Tengok satu ketika dia naik juga. Sebab memang kaunter ni daripada dulu uptrend. Dia retrace sekejap, nanti dia naik lah. Tapi kena monitor juga support. Okay, dekat sini ni dia ada satu nak kata signal pembelian pun saya tak berani nak cakap. Sebab apa, kalau kita tengok dekat ujung ni, yang last ni paling tinggi adalah lebih kurang paling tinggi RM1.28. Okay, once kaunter ni kalau dia boleh naik lebih daripada tinggi yang sebelum ni, insyaAllah dia akan naik lagi. So memang naik, cuma yang tak menariknya dia buka gap up tu. Kalau dekat sini contohnya dia naik, dia close kat sini, mungkin lah. Kalau macam saya, teknik yang saya gunakan mungkin boleh buat pembelian. So berbalik kepada soalan, apa peluang untuk rebound? So jawapan kita tunggu lah dia turun dulu. Dia kalau kata counter-counter macam ni, kita ambil, kalau saya guna satu indicator MACD untuk rujukan di mana dia potong. Okay, contoh dia potong dekat sini. So dia potong dekat sini. So kita ambil ini sebagai support dah. Okay, sekarang ni tunggu dia potong dulu. Tunggu dia potong dulu, baru kita confirm kata dia turun. Itu salah satu teknik lah. Dia banyak teknik. Kemudian baru kita tarik daripada paling tinggi ni, paling rendah sampai paling tinggi. InsyaAllah selalu dia akan turun sehingga 38%. Bagi confirm dulu dia turun. Mana dia tak close lagi ni. Dia tak potong lagi ni. Ini bukanlah yang paling tinggi. Ini bukan paling tinggi. Mungkin dia boleh naik. So, counter ni dia dua je. Tak turun, dia naik. Okay. So, peluang dia ada lah. Peluang untuk rebound. Okay. Pandangan kaunter 3A adakah terus menaik? Sekarang ni kaunter 3A tu macam mana? Kita tengok dulu. Saya seterusnya saya beritahu lah, saya tak ada study apa pun. Mungkin dia tanya minggu lepas. Cantik lah kaunter macam ni. Memang sangat cantik. Nampak daripada dulu 3 tahun punya chart, ini adalah paling tinggi. So beli je. Beli saja sebab dia dah breakout lah ni. Okay, so ini paling tinggi sebelum dia capai. Sepatutnya hari ni dah boleh buat keputusan untuk buat pembelian esoknya tu. So esok beli, ini normal lah. Ini box trading. Ini adalah box trading. Lebih kurang box trading atau flat pattern. Dia akan turun sikit, nanti dia akan naik balik. Normal sebab 2 hari naik banyak. Okay, normal orang akan take profits 2-3 hari kemudian dia akan naik balik. So kita tengok hari ni dah jadi apa. 3A. Apa counter 3A? Saya jarang tengok counter ni. So hari ni jadi apa? Sekejap hari ni turun balik. Okay. So tips dia, kalau counter-counter macam ni, saya pun tak apa pandai nak pakai ni. Okay, tips dia adalah mana line.
Okay, ini adalah dia punya breakup ataupun dia punya resistance sebelum ni. Okay, dia pernah naik sehingga 158 kemudian dia turun. Sekarang dia berada di atas 158. Senang je. Kalau dia turun di bawah 158, bermakna dia dah cross balik, resistance become support. Ini resistance. Nah, ini resisten, memandangkan dia berada di atas, ini dah jadi support. So, resisten become support. Kalau dia berjaya turun di bawah pada ni, jual dulu lah. Nah, tak boleh beli lah tuan-tuan ni. Maknanya kalau ada, boleh jual. So, nanti boleh beli balik jika dia break balik resisten ataupun ada signal-signal lain. Macam-macam signal ada. Nah, so, soalan dia, adakah terus naik? Saya tak boleh bagi confirmation kata nak terus naik. Nah, dia boleh naik dan boleh turun. Yang penting kita kena faham. Kalau dia turun below dan berapa, support dekat mana, dekat mana nak cut loss, dekat mana kita nak jual dulu, nak lepas dulu counter tu. Dia nak naik, dia boleh jadi naik. So counter dia tak ada masalah kalau dia nak naik lebih daripada ni. Saya jangkau kalau tengok daripada pattern macam ni, apa yang saya ni kata, dia boleh naik sampai RM2, RM3 pun boleh. Cumanya kita beli dekat mana dan kita nak pegang berapa lama, trading idea kita macam mana, so kena ada planning tu. Tak boleh nak buat confirm kata okey beli hari ni nanti dia naik RM3. Seminggu depan dia naik. Tak boleh kata macam tu. So kita kena ada trading idea. Makna kalau dia naik okey, kalau dia turun dekat mana kita nak jual dulu. Okey. So next soalan adalah heavier boleh hold. Banyak soalan-soalan macam ni. So saya tak berapa gemar sebenarnya jawab soalan-soalan macam ni. Soalan-soalan berkenaan dengan nak tanya pandangan apa semua ni. Cantik lah counter ni. Cantik dia naik, dia turun. Okay. Sekalian based on elite wave pun dia retrace dekat 61% atau 70% lebih kurang lah. 61% dekat situ. Okay. So bagi saya counter-counter macam ni, tak ada masalah. Cuma masa lah dia nak naik lebih daripada RM1.80 ni. InsyaAllah satu masa dia akan naik lah. Cuma dia kena beware lah, hati-hati juga sebab apa. Kalau kata kita tengok dekat sini, sini level support dia. So kalau lebih kurang lah, 107 ke bawah ni, 105. Kalau dia boleh berjaya turun bawah 105 ni, bahaya lah. Dia jadi macam IFCA dulu nampak lah. Satu counter ni dia uptrend tau. Satu ketika tu dia memang uptrend, tiba-tiba dia turun. So dekat sini dah ada satu support, dekat sini satu support. So dia turun lagi. Dekat sini dia naik semula. Kemudian bila dia turun dari bawah ni, nampak dia dah turun balik. Sini lain cerita. Sini adalah waktu reversal. Reversal index. Okay, so sekarang dia baru ada volume balik kat sini. So counter ni boleh main balik lah. Faham tak? Dia dekat sini dia ada volume balik. Nampak intraday. Dia dah intraday pula dah. Okay, dia dah naik. Kemudian dia turun. Tak berjaya turun. So naik atas counter ni elok tak elok. Kita tengok volume dia bermula dekat mana. So contoh volume dia dulu ada. Ni ada. Sekarang paling latest kita ambil yang paling latest dekat sini. So sekarang ni kita nampak dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Sebab ni adalah support yang kuat. Okay, bermakna kalau dia turun bawah pada ni, tak boleh lah. Kena jual lah. So kalau kata dah beli banyak contohnya, rugi banyak, tengok dia turun lagi. Tak apa, tak ada masalah, kita tengok next support pula. Next support kat sini. Tapi kalau dia turun sampai bawah next support ni pun, nak tunggu boleh, tak ada masalah lagi. Dengan syarat ni dia, support terakhir. Kalau dia turun bawah pada ni dah jadi apa? Dia jadi downtrend. So kita kena faham trend tu. Tapi kalau tengok sekarang ni, cara tu cantik lah counter ni. Ini counter IFCA. Apa yang tanya tadi adalah counter heavier. Kalau saya sebut salah, minta maaf lah. Sama lah konsep dia. Maksudnya, saya kata dekat sini, jangan biarkan atau dia close di bawah 105 ini adalah support yang agak kuat. Itu support yang agak kuat. Nak naik kalau kata belum buat pembelian. Saya bagi contoh. Kalau belum buat pembelian, bagi dia naik dulu atas 1585, 1580 ni. Okey, ataupun naik lebih daripada 188 ni. Itu lebih selamat lah. Kalau dia ada dua cara pembelian. Kalau kata kita tak ada teknik pun, kita nak guna teknik support resistance pun boleh. Maknanya kalau beli sekarang ni, okey, kita nak tanggung risiko. Kalau beli sekarang contohnya, risiko kita adalah 20% kalau dia turun untuk cut loss. Memang kena cut loss lah kalau dia turun bawah pada tu. Kalau tak nak beli lagi, tunggu dia naik lepas pada ni. Kalau dah ada, buat keputusan. Saya dah cerita dah. Okey, next question. Okey, ini sektor apa yang sedang main ni? Kan ada sektor teknologi. Okey, steel. Saya tak pandang, macam saya lah, saya tak pandang ke arah sektor. Apa yang saya buat adalah pemilihan counter based on uptrend counter. Contoh-contoh counter uptrend macam saya suggest banyak dekat dalam channel. Kebanyakan counter tu memang saya bagi counter-counter yang uptrend. Cuma bila tanya saya bab sektor ni, saya tak boleh jawab lah. Memang saya tak main langsung ikut sektor. Dulu orang kata dulu sektor steel saja, steel. Waktu tu pun saya main ikut steel. Tapi saya tengok pada uptrend counter. Sekarang ni mungkin mereka kata teknologi. Sekarang saya steel pun saya main, teknologi pun saya main. Tapi kita kena tengok
apa ni trend dia macam mana. Okey. Soalan nombor 6. Untuk trading guna kaedah candle, adakah signal beli atau jual? Okey, saya bagi contoh. Counter apa? Sekejap eh. Counter take fast. Sekejap. Okey, so saya bagi contoh counter take fast. Okey, ini adalah signal pembelian. Alah, ini kita panggil hanging man ataupun hammer. Siapa panggil inverted hammer dan sebagainya. Ini adalah signal pembelian. Okey, syarat dia beli saja. Okey, dan 1, 2, 3. Ini adalah signal penjualan. Okey, yang mana signal penjualan itu juga boleh jadi sebagai signal pembelian. Okey, faham? Dia boleh jadi sebagai signal penjualan dan juga signal penjualan. Signal pembelian. Okey, so situasi dia contoh macam ni. Sini dua signal. Sama ada dia nak turun atau dia nak naik. Okey, senang saja. Kalau dia berjaya naik lebih pada high, dia nak naik. Kalau dia turun bawah pada low, dia nak turun. Sama juga konsep ni. Esoknya kita tengok dia boleh naik tak lebih pada high. So, mana dia nak naik? Okey, ini pun sama. Dan sekarang ni ada doji. Doji pun signal pembelian. So, kita tengok next day tu ada signal tak? Kalau dia tak ada signal pembelian atau penjualan, maknanya tak boleh beli. Then, kalau kata dah buat pembelian, maknanya apa? Itu adalah signal penjualan. Nah, faham? Tak faham tak apa? So, ulang-ulang balik. Nah, maksud saya adalah signal-signal candle ni dia boleh jadi sebagai signal penjualan dan boleh jadi signal pembelian. So kita kena tengok syarat dia. Syarat dia apa? Tengok balik dekat chapter 2. Panjang saya cerita dia punya syarat dia tu. Sebab yang tanya ni dia dah ada chapter tu. So saya beritahu panjang penerangan berkenaan dengan pembelian menggunakan teknik candle. Okay, next question. Nak beli saham untuk long term, adakah perlu letak kat loss? Memang perlulah. Sebab apa? Nak belilah saham apa pun, memang yang paling penting ataupun yang utama sekali kita kena tahu kat loss dekat mana kalau kaunter tu tak jadi naik. Okey, bagaimana nak cari saham yang bagus dalam beratus kaunter? Okey, saya nak cerita memang panjang. Okey, tapi saya dah terangkan dekat chapter pertama tu lebih kurang sejam ke setengah jam cara pemilihan kaunter. Okey, saya bagi sikit lah. Tak bagi. Contohnya kita nak pilih kaunter yang harga berapa. Okey, yang harga berapa, kemudian kita nak pilih warren saja, yang tak nak induk sajalah, yang tak nak warren. Kemudian kita tengok daripada segi counter tu pattern macam mana. Macam saya akan pilih counter pattern yang uptrend. Saya dah ajak dekat dalam tu. Okey, saya ajak dekat dalam tu cara pemilihan counter sahaja lebih kurang mana. Okey, dekat dalam tu saya ada ajak cara pilih counter berapa jam pilih counter. Saya cuba. Saya tak mau buka video, kalau buka dia jadi gacau. Tak apa, saya buka jap. Okey, ini cara pilih counter sahaja. Dia akan ganggu suara sikit. So saya buang. Bagaimana buat pemilihan kaunter? So lebih kurang berapa jam? Lebih kurang tak sampai sejak, lebih kurang 50 minit. So saya ajaklah scan kaunter macam mana nak ambil kaunter ni. Kita print screen masuk dekat apa ni? Excel. Masuk dekat Excel, kemudian kita slotting balik. Okey, daripada 1000 kaunter tinggal berapa tinggal berapa. Ini cara saya pilih kaunter. Yang pertama saya buat yang tak syariah, tinggal 890. Kemudian kita ambil aktif saja. Maknanya aktif saja ni yang banyak volume lah. So 5 page. So 5 page ni jangan lagi. 5 page ni lebih kurang 150 counter. So saya cadangkan ambil harga lebih kurang macam ni. So ada 30 counter. Elakkan warren. 30 counter betul kan? So last kali kita akan scan counter-counter uptrend. Macam mana nak scan counter uptrend pun saya ada ajak. Macam mana nak scan counter-counter uptrend. So panjang penerangan tu lah. Okay. Bagaimana nak cari saham yang bagus dalam beratus counter? Dia bukan satu kerja yang mudah lah. So dia kena banyak pengalaman. Okay. Dia kena banyak pembelian. Banyak lalu lah. Senang cerita dia banyak perlu lalui dulu. Kena lalu jalan-jalan beliku dulu. Bukannya terus boleh nak apa. Hari ni belajar-belajar, esok nak cakap tu tak ada lah. So kena ambil masa sikit lah. Apakah tanda yang boleh diketahui suatu kaunter nak naik atau nak turun? Yang ni lagi syok. Tanda dia ni banyak. Okay. Tanda dia banyak. So soalan ni kalau spesifik lagi cantik. Contohnya dia nak tanya saya tanda untuk main intraday. Macam mana nak tahu kaunter ni nak naik? Tadi saya dah terangkan video yang soalan-soalan yang berapa tadi? Soalan berkenaan GSLC tadi saya ada bukan. Soalan
teknik candle. Ha, itu salah satu teknik yang saya kata tadi, beli dekat sini. Ha, ini signal, ini signal pembelian, signal nak naik, tapi dia ada syarat dia. Okey, syarat dia adalah bila itu adalah chapter 2. Okey, teknik pembelian, teknik pembelian. Saya bukan tujuan saya nak promote benda ni, tapi bila orang tanya, saya kena cerita. Ha, nah, teknik candle. Okey, saya buka tunjuk sikit. Kalau tunjuk panjang, saya tunjuk semua. Okey, nama-nama candle. Ha, saya bagi tahu nama candle. Okey. Berapa jam lah ni? Ha, sejam. Okey, so syarat dia apa dia tadi saya tunjuk? Sekejap, kita tengok balik. Ha, nampak? Syarat dia nampak? Okey, bersedia untuk beli esok. Okey, melepasi harga hari ni. Dia banyak syarat dia. Okey, kena tahu dulu kaunter tu macam mana. Ha, okey, kaunter tu macam mana. Ha, trend ke, dog ke. Ha, lah, panjang lah berserta dengan contoh. Saya bagi beli kat sini, jual kat sini. Ini apa makna dia. Panjang cerita dia selama sejam. Okey, so ini waktu di net tu. Waktu untuk cerita masa saya dah buat video ni. Waktu di net tu harga. Ha, nampak harga berapa? 26 sen lah, 50 sen. Siapa yang follow buat pembelian tu 100% lah. Ha, nah. So bukan, maknanya kaunter-kaunter yang saya pilih dalam video ni pun, kaunter-kaunter yang masa tu, kaunter uptrend. Okay. Open sis ni tak clear lah. Dia jadi apa dah. Okay. Saya banyak kali dah buat persona sekarang ni harga berapa. Okay. Saya dah tunjuk orang buat ni. Ni adalah signal pembelian ni. Okay. Ini adalah signal pembelian. Manakala ini adalah signal penjualan. Okay. Ini pun signal penjualan juga. Tapi tengok syarat esoknya. Ha, nah. Ini kalau nak main untuk banyak signal senang cerita. Banyak sangat, sangat-sangat banyak dia punya signal pembelian yang senang cerita lah. Nah. So kalau intraday, so kita tengok intraday. Saya tunjuk satu kaunter. Contoh lah, saya pilih lah kaunter apa-apa lah. Kaunter apa yang naik banyak dulu, kita tengok dulu. Okay. Sekejap kan, saya tunjuk satu kaunter. Ini kalau nak main intraday contohnya. Panjang pula benar kan? Itu saya malah nak terang tadi. Nah, saya nak bagi faham lah. At least yang bertanya tu, dia bagi nampak clear. Saya kena adil kepada semua orang. Orang bertanya, saya kena jawab. Okay, so kita tengok lah. Kita ambil yang top aktif. Hari ni kita tengok apa yang naik banyak. Okay, ni. Alamak, harga rendah sangat. Tak best. Mintor ni, tak mau. M3Tech. Tak, kalau boleh jangan ambil harga di bawah. Saya ambil inilah. Okay, viewers. Okay, kita tengok viewers. Dia ada signal pembelian dekat sini. Anda tengok dekat sini ya. Pagi-pagi pun dia dah dia pembelian sangat banyak. Ingat sikit ke pembelian ni? Kan? Tengok belah kanan ni tengok. 70,000 lot. Bukan sikit pembelian lah ni. Nah. So dekat sini pun dah kita boleh detect counter ni dia nak naik. Okay, sepatutnya buat pembelian dah naik dah. Sekarang ni dekat sini dia buat pembelian lagi. Nah, pada pukul 11 dia buat pembelian. Ni hari ni punya cerita. Okay, sekarang dah pukul 2.45. Oh, dah buka dah. Okay. Selalunya, kebiasaannya, nanti belah petang dia bagilah, dia naik pula. Ha, nah, ini teknik intraday. Maknanya kita nampak DM macam ni, okey dia nak naik. So, kalau beli awal tadi, tengok dia naik lagi. So, dapat 2-3 bit. Ha, yang orang tanya pasal 2-3 bit. Ini teknik intraday. Kalau teknik swing ada tekniknya, invest ada tekniknya. Setiap pembelian ada teknik-tekniknya. Okey? Macam mana nak tahu tarikh expire warrant? Install KLSE screener. Ha, nah, dekat situ, dia ada cerita. Okay, Sensoft WB boleh naik lagi ke? Saya cukup tak suka soalan saya. Tapi saya jawab lah. Saya beritahu lah saya tak suka. Sensoft WB boleh naik. Waktu dia tanya tu mungkin dekat sini kot. Jawapan dia nak naik boleh, nak turun pun boleh. Kita kena faham sekarang ni, kita tengok dekat mana dia punya support dekat situ. So kalau dia turun dan close di bawah tu, jual. Tak perlu tunggu. Tapi kalau nak tunggu boleh, kita tengok next support pula. Mana nak tahu dia beli-beli-beli. Lepas tu turun banyak sampai kat sini. Kita tengok lah support yang kedua. Maknanya kita ada plan lah nak buat apa dengan counter ni. Okay. Kemudian potensi comfort TRC sejauh mana boleh pergi. Soalan punya lah syok. Comfort dan TRC sejauh mana nak pergi. Jom kita tengok sejauh mana dia nak pergi. Okay, so tengok trend dulu. Saya senang, saya apa-apa tengok trend. So tengok trend tak apa menarik. Kalau saya nak pembelian boleh. Maknanya saya tunggu bila dia break yang ini baru saya buat pembelian. Yang ni kalau tanya mana nak pergi, kalau kata dah beli sekarang, ini support dia. Kalau turun bawah pada 6.5, jual. Itu tak. Nah, kemudian satu lagi soalan. TRC, sejauh mana nak pergi TRC. Dia nak cerita kaunter ni, dia nak boleh pergi jauh mana ni sebenarnya. Berapa pun dia boleh naik. Ha, tu kita saya beritahu dia nak naik sampai harga apa. Dulu
Cerita dulu tak syok. Dulu MYG pun sen-sen, DG pun sen-sen lah, dah RM5 lebih. Ha, nah, dia kalau nak pergi tu dia boleh pergi. Tengok kaunter tu uptrend, insyaAllah. Macam ni cantik eh. Ha, nah, kaunter ni kaunter uptrend, jangan risau. Okay? So tanya dia macam mana nak pergi. Ha, pegang lama-lama sikit tengok. Ha, nah, dalam setahun tengok dia pergi sampai mana. Tak, tuan-tuan saya beritahu. Kaunter tadi saya tak, saya beritahu lah kat mana nak cut loss, kat mana kalau saya nak beli. Tapi kaunter ni saya beritahu apa. Simpan setahun lagi tengok harga dia berapa. Ha, nah, simpan satu lot pun tak apa. Ha, so akan dapat jawapan sejauh mana dia nak pergi. Okay? KLC ada peluang untuk meroket. Oh, dah bahasa ni. Meroket. Meroket tu, ada orang guna istilah meroket ni macam naik banyak lah. Satu hari tu dia meroket naik kan. So, setiap orang yang main saham ni, dia mengimpikan benda tu. Normal. Anak elok kan contoh macam ni, dia sideways. Tanya dia nak meroket. Itu dia pernah sekali meroket dekat sini. Nah, saya tak tahu bila pula dia nak meroket. Ada potensi nak meroket. Tapi cuma bila saya dah kata dah, kalau ada kaunter yang dash ni, maknanya yang dash ni harga dia tak berubah lah hari tu. Alah, volume sangat sikit. So saya, kalau saya, saya akan elokkan kaunter-kaunter macam ni. Nah, jika company jadi private, ada alert tak? Investor akan loss atau sebaliknya, lebih pada fundamental. Nah, so kalau dia nak private, dia beritahu. Nah, dia beritahu investor tak loss lah, dapat balik duit. Okay? Dinex WD, boleh pergi dan boleh hold berapa lama? Aduh, soalan. Okay? Bila orang tanya soalan macam ni, saya tak ingat waktu zaman saya mula-mula main saham. Nah, tuan-tuan saya beritahu. Waktu saya mula-mula main saham, saya selalu duk tanya macam ni. Cikgu saya, saya panggil cikgu saya, doktor. Kaunter ni boleh beli tak? Kaunter ni boleh simpan lagi tak? Apa dia jawab kat saya? Dia kata lagi 2 tahun Abang Jamin. Orang akan tanya kat Abang Jamin soalan-soalan macam ni, lagi 5-6 tahun kan. Tanya soalan-soalan macam ni, dia tahu lah kenapa saya tak jawab lah. Waktu tu saya tanya dia, kaunter ni boleh naik tu? Dia kata apa saya? Abang Jamin tunggu lagi 2-3 tahun ke 5 tahun kan. Nanti bila orang lain tanya kat Abang Jamin, Abang Jamin rasa malas nak jawab. Tahu lah jawapan dia apa dia. So makna dia apa dia? Tunggu lagi 5-6 tahun akan, tak payah 5-6 tahun lah. Setahun 2 tahun lah. Kena bagi faham konsep. Nah, kena buat pembelian, kena rajin buat pembelian. Tahu dekat mana nak jual. Dia akan faham nanti. Kaunter ni dia nak pergi sejauh mana dia nak pergi, dia boleh pergi. Tuan-tuan beritahu, dia tak ada limit dia nak pergi sampai mana pun. Yang penting satu yang saya nak tahu, faham ke tak faham, kaunter ni dia naik dan turun dia macam mana. Maksud dia kaunter tu naik kenapa, turun kenapa. Cantik ya kaunter ni. Saya dah suggest kot dekat dalam, tak usah suggest dekat dalam channel lah, kita suggest dulu waktu dekat sini kot. Ni teknik pembelian ni, doji. Saya dah terang chapter 2 tadi. Siapa yang dah beli CD tu untung lah. Siapa follow, saya siap bagi kot kaunter ni dekat dalam video tu. Ni doji. Nah, tu boleh buat pembelian kat situ. Okay, di sini ada lagi signal pembelian. Signal pembelian breakup. Nah, ada dalam chapter pertama. Okay, di sini juga ada pembelian. Banyak lah senang cerita. Nah, banyak lah senang cerita teknik pembelian. Okay, lagi. InsyaAllah boleh pergi lagi lah. So, apa dia sebenarnya dia tanya ni, dia nak minta confirmation ni. Dia nak bagi sedap hati. Mungkin dia dah beli harga tinggi kot. So jawapan dia kaunter ni boleh pergi lagi. Sama jawapan macam tadi. Cuba beli kalau dah beli, jual sikit, tinggal sikit. Tinggal satu lot. Tengok setahun lagi apa jadi dengan kaunter ni. Nah. So nak jawab confirm ke tak nak naik, saya untuk dia nak jawab confirm. Okay, saya jawab sampai 20 soalan lah. Sebab macam panjang lah ni. Ada step pertama untuk, adakah step pertama untuk pemilihan kaunter? Okay, saya dah terangkan dah tadi. Step tu ada dalam chapter pertama. Saya dah beritahu dah cara nak buat pemilihan kaunter. Okay, bagaimana nak menentukan harga naik turun based on pengumpulan volume? Menarik soalan ni. Pengumpulan volume. Okay, saya terangkan sebab sikit lah. Okay, sekarang ni kenapa harga 255? Sebab last transaksi adalah pada harga, boleh naik lah. Last transaksi pada harga 255. Okay, ada orang beli pada harga 255. Kalau ada orang jual pada harga 250, nanti dia turun 250. Kita tunggu sekejap lah. So nak belajar kena tunggu. Benda ni saya tak boleh nak buat. Saya malah nak buat pembelian. Kalau saya buat pembelian, confirm tak naik kau. Okay, so sekarang ni dah nak habis. Dah nak habis. Maknanya tinggal sikit saja. 634 lot saja pada harga 255. Nanti kalau dia habis, okay, kalau dia habis saja 255 ni, maka 255 ni dah jadi orang nak beli pula. Dia bukan jadi best sell. Tak jadi. Ada orang tambah nasi. Orang kata orang tambah nasi. Nampak lah. Saat kita tunggu sekejap lagi lah. Ataupun saya pilih kaunter lain. Viewers ni okey dah. 255. Okay. So kena, yang penting sekarang ni kena faham harga tu 255 ni kenapa. So saya bagi jawapan ni. Dulu saya 3-4 bulan juga baru nak dapat jawapan ni. Pasal apa harga ni? Pasal apa harga buka gate up? Saya pergi tanya cikgu saya. Dah dapat. Dia kata pergi cari je jawapan. Kalau saya jawab nanti 2 tahun mai tanya saya lagi. Betul? Tak suruh.
Ha, bila saya pi bagi jawapan ni kat kawan-kawan saya yang main sama dengan saya dulu, 2 tahun lepas saya cerita, ni bawa-bawa ni main jumpa, ya ni bersifat harga gate lah, rasa nak lukuk belah kawan saya tu. Ha, tapi saya tak beritahu nama dia siapa dia, mungkin dia ada kat dalam ni. Ha, nah melawak lah. Okay, so tinggal 185 lot. Okay, ha, sekarang dah jadi best sell, best buy. Mana tadi ada orang nak jual 255, sekarang ada orang nak beli. So, panjang cerita. Ada orang tambah pula. Okay, so dia agak susah saya nak terangkan kat sini. Saya cari counter lain. Mana saya cari counter lain lah, bagi senang sikit cerita. Ada tambah-tambah pula dah. Dia yang best nak tunjuk counter-counter yang aktif lah. Yang tak aktif ni susah sikit nak tunjuk. Online waktu ni dia buat macam poi. Okay, kita tengok soalan lah. Ha, adakah step pertama untuk buat pemilihan counter? Ha, step saya dah terangkan dah tadi. Okay, dekat sini saya ada cerita tadi. Dekat chapter pertama ni. Saya dah nak hapuskan dah tau. Chapter 1, 2, 3 ni. Ha, mungkin hujung bulan ni lah. Saya nak buat lain. Buat lain tak ada dah harga tu. Step pertama. Okay, kita tengok lah. Viewers ni cantik ni sebenarnya. Sekarang dua. Saya ambil counter lain. Saya ambil D-Neck. Okay, kita tengok D-Neck. Sekarang harga, kenapa 325? Ha, ni shock. Ini shock. Okay. Kenapa harga 325? Sebab last pembelian ataupun penjualan. Macam saya kata, kalau ada orang jual, mesti ada orang beli. Ha, tak ada orang beli, macam mana orang nak jual? Ha, nah, saham ni kita beli di atas pegangan orang lain. Okay, last pembelian adalah dah 325. Okay, last pembelian adalah bila saya lalu kat sini, dia akan berhenti dekat yang kat mana dia nak. Okay, so kena lalu kat atas . Okay, last pembelian adalah pada 325. Okay, ni last pembelian adalah pada 325. Bermakna harga dia 325. So, kena faham basic dulu. Kenapa harga 325? Okay, dia akan jadi harga 330 kalau ada orang buat pembelian nanti. Bermakna bila ada orang buat pembelian pada harga 330. Last transaksi adalah pada 330. So, kita tunggu sekejap lah. Bagi dia ada kot, tak kira. Saya dah nak share, saya share. Mak, tak ada. Sat. Ini dia kurangkan ni. Okay, so saya tak mau post ke apa ke, saya nak bagi apa live nak tunjuk. Saya tak mau buat pembelian. Saya tak mau buat pembelian. Sekejap tunggu lah. Nak belajar kena sabar lah. Okay, tu tunggu saat lah. Saat lagi dia jadi lah 330. Kalau dia tak jadi 330, 320. So nak cerita kalau siapa-siapa buat pembelian, tak cahaya pergi buat pembelian. Saya dah kata dah, saya malas buat pembelian. So ada hari-hari yang saya malas buat pembelian. Tak ada. Sekejap lah. Bagilah seorang beli. Tolonglah siapa-siapa yang ikhlas untuk buat pembelian. Sebelum tu saya cerita dulu dah. Kalau anda tengok dekat sini, ini adalah nilai. Okey, cantik. Dah ada orang buat pembelian. Nampak? Last pembelian adalah pada harga 330. Maka akan harga ni akan jadi 330. So macam mana nak jadi 335, 340? Fikir sendiri lah. Maksud dia kalau nak beli, kena beli 335. Okey, tak apa. So dia jadi 325 balik. Kenapa dia tunik-tunik? Sebab ada orang buat penjualan dekat harga 325 ni tadi. Lepas ada orang beli 100 lot tadi, ada orang jual pula 310 lot, ada orang jual 1800 lot, ada orang jual 400 lot dekat 325. So dia akan jadi harga 325. Katakanlah saya sekarang ni ada 40,000 lot, katakan saya jual. Habis ya ni ada orang nak beli. Ni cerita dia macam ni. Ni ada orang nak beli. 29,262 lot, sebanyak 21 orang kot. 21 orang. Mungkin orang yang sama dia buat 2 kali transaction, dia jadi 2 kali lah. So ada 21 orang sekarang nak beli. Okey, ni cerita dia nak belilah ni 29,162 lot. Kalau ada orang nak jual kat dia, dia dapatlah. Kalau tak ada siapa nak jual kat dia, dia tak dapat. Lah ni saya nak cerita kenapa harga ni jadi 325 disebabkan last pembelian ataupun transaksi yang berlaku tu adalah pada harga 325. Ini maknanya ada orang jual lah sebab ada orang sedang queue nak beli. So bila ada orang tahu nak jual, ya dapatlah. Bila dapat je kat dia, transaksi berlaku. Bila transaksi berlaku, last transaction adalah pada 325. So dia jadilah harga 325. Okey, kita tengok counter lain. Satu lagi ni. Ni sebenarnya rahsia juga ni, tapi nak rahsia buat apa? Nak share. Dia banyak lagi lah. Tu sikit je tu baru berlambak lagi rahsia-rahsia lah. Siapa duduk dekat saya dia tak, siapa duduk dalam grup VIP saya dia tak. Bukan saya promote, tapi banyak rahsia yang saya tak boleh dedahkan dekat public. Kalau saya dedahkan dekat public, lagi orang marah. Viewers, kita tengok balik viewers. 255. Okay. 255. Okay, so kalau ada seorang je kata dekat sini buat penjualan, satu lot cukup lah. Maka last transaction akan berlaku pada harga
255. So bila dia jadi pada 250 akan turunlah harga 250. So nak cerita kaunter yang paling penting sekarang ni adalah kita kena tahu dulu kaunter tu dia naik sebab apa, turun sebab apa. Tak kisahlah dia news ke apa ke. Nak ada news ke apa ke, itu pula. Yang penting kita kena faham asas kaunter tu naik sebab apa. Kaunter tu tak naik kenapa? So, kita ambil kaunter semi-petik lah, kaunter-kaunter apa yang nak tengok lah, ikut skor. Okey, contoh macam ni. Sekarang kenapa harga 325? Okey, sebab adalah last transaction pada 325. Itu saja. Okey, kalau habis lah kata 1195 lot ni, kita kali tengok my Sabot Club calculator depan anda. Saya pantang kalau dah nak share ni. Okey, saya beritahu kat sini lah. Okey. Macam mana naikkan counter tu? Saya beritahu siap-siap. Bukanlah saya suruh anda buat naik counter tu. Tapi saya nak beritahu cara dia counter ni nak naik macam mana. Okey, dekat sini ada 1195 lot. Okey. 1195 lot. 00 lah. Unit kali dengan harga berapa? 325. Okey, kali dengan 0.325. So kalau ada 38,800, RM37.50. Boleh sapu bersih lah yang ni. 1195 ni habis lah. Kalau ada 38,000, baru dia jalan hak ni, jalan hak ni. Step lah, kira lah 5058 kali 330 blok berapa? Malah saya tolong kira. 5058 unit kali 0.330. Sorti 66,000. Dekat sini saja dah 30,000. 30 lah tadi. Lebih kurang lah. Dekat sini dah sorti 66,000. So maknanya nak kena bagi ada lebih kurang 200-300,000. Kalau duit ada beli semua ni dia naik. Maknanya kalau ramai buat pembelian, naiklah kaunter ni. Kalau ramai buat penjualan, turunlah kaunter ni. So itu saja yang nak kena faham soalan ni. Kebanyakan soalan yang tanya dekat saya ni, kalau saya cerita benda ni, mungkin banyak yang akan faham lah. Kalau saya cerita benda-benda ni, konsep jatuh harga dan naik harga ni, kalau saya cerita saja, mungkin dia akan faham. Okay. Maknanya banyak sangat soalan tadi. Macam saya dah buat pembelian Tekfas ni. Sekejap. Ya, saya dah buat pembelian kot Tekfas. Okay lah. So, sekejap. Yang mahu lah saya nak tengok. Dekat sini saya tak ada. Siap share ke portfolio. Malu lah nak tunjuk. Take fast. Demiko dah lah. Take fast. Dekat satu gear account. Kalau ada lah. Tak ada pula. Banyak yang cerita. Kat sini kot. Saya share lah. Apa yang saya beli. Tak ada lah share semua. Take fast ni saya rasa saya ada bagi. Pembelian. Saya rasa saya pun buat pembelian. Yang mana saya nak share, saya share lah. Saya tak lah. Take fast. Saya beli RM385. Sekarang harga RM40. Okey tu. Berapa untung? Cik. Tu RM900. Jadi ya. So panjang lagi perjalanan dia. Okey. Nak jual pun boleh dah. Okey. MYG saya beli lagi lama. Nak cerita saya beli itu harga. Bank value, market value 29. Saya beli 1980. 1985 kot. Saya tak ingat 1950 hari dah. Saya beli RM1950. Okey, 1000 lot dia bagi saya 500 lot free. So sekarang 2985. Maknanya saya dah untung lebih kurang 50% lah ni duit ayah anak saya. Kalau saya beli banyak gila, saya tak mau beli, saya nak main biasa-biasa saja. Saya tak mau invest banyak-banyak. Okey, tutup cerita ni. Berbalik kepada soalan. Step pertama untuk buat pemilihan kaunter saya dah terang. Maknanya step untuk pilih kaunter tu kita kena faham dulu kaunter tu dia nak naik ke dia nak turun. Faham tak? So saya jawab sampai soalan nombor 20. Bagaimana nak menentukan harga naik turun based on pengumpulan volume? Oh ni yang saya terangkan tadi. Bagaimana nak tentukan harga naik based on pengumpulan volume saya dah terangkan. Adakah kurs kapi akan menjadi double top dan menentukan fasa elliott wave? Okey, kita tengok lagi. Double top. Boleh jadi double top? Double top ni maksud dia adalah soalan-soalan macam ni saya syok lah cerita. Dia pernah naik sampai satu masa, dia berhenti kat situ, kemudian dia turun.
Kemudian dia naik semula, dia berhenti dekat situ, kemudian dia tak berjaya potong. Maknanya macam ni lah. Ni kita anggap sebagai satu bumbung. Okey. Apa hal ni? Okey, kita anggap. Kita anggap ini sebagai satu bumbung. Ataupun tembok lah. Sekali dia tumbuk bumbung ni tak pecah. Dia turun. Sekali dia tumbuk tak pecah, dia sakit tangan dia turun lah. Memang saya cerita nampak macam lawak lah. Tapi konsep dia macam tu. Nampak ni? Dia sekali dia naik, dia turun. Sekali dia naik, dia tak berjaya naik, dia turun. Sama konsep macam double bottom. Siapa yang tanya ni mungkin dia akan faham lah. Yang tak faham tu tak apa, belajar slow-slow. Okay, nak tanya step no dari pilih counter hingga profit. Mampu. kalau ada ni, adik-adik saya tak payah belajar lain lah. Okay, so step dia tadi saya dah terangkan lah. Dekat yang video tadi step nak pilih counter macam mana nak. Pembelian ni kita kena ada teknik pembelian. Kemudian kita kena ada stop loss kat mana. Stretch boleh hold lagi kah? SRF. Counter ni bagus. Malam dia jadi kau macam tu. So counter kalau dia turun mendadak macam ni agak bahaya. Walaupun nanti dia akan naik sikit, dia tak naik banyak. So bila counter dia dah jadi macam ni, dah macam jadi orang dump banyak-banyak, orang jual banyak-banyak. So counter macam ni agak risau sikit. Memang dia cantik kalau dia tak. Nak tengok contoh, saya bagi ikau. Okey, saya bagi contoh ikau. Dia turun sekali banyak, cukup bahaya counter macam ni. Nampak tu. Ini cukup cantik dah ni waktu mula-mula ni. Saya tunjuk kan. Ni bila dia naik macam ni, cantik dengan volume yang datang dah. Faham tak? Volume yang datang dia naik, tapi satu hari dia turun banyak macam ni bahaya. Okey, sebab nanti dia buat lagi kesilapan sama. Sebab dia jadi lebih kurang lah contohnya. Maknanya kena monitor jugalah. Siapa? Saya kalau jumpa kontor-kontor macam tu, saya risau sikit lah. Switch boleh hold lagi tak? Okey, so saya jawab untuk 20 soalan yang pertama ni di video yang pertama lah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang kedua.